Kalau Teh mau nanya, kalau berhubungan sama istri berfantasi ria seperti gaya fantasi barat, apa hukumnya? Pak, emang fantasi barat itu seperti gimana, Bang Irfan? Bang Irfan, fantasi barat itu seperti gimana? Teteh nggak tahu. Maksudnya fantasi barat itu seperti gimana, Bang Irfan? Begini aja deh, Bang Irfan ya, begini aja. Kalau kita melakukan ibadah dengan istri kita, yang penting kita tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Bang Irfan. Ketika kita berhubungan, yaitu apa yang tidak dibolehkan, Bang Irfan, yaitu ketika kita memasukkan hasyafah milik sang suaminya kepada istrinya ketika haid atau ketika nifas, udah itu aja. Kemudian kita memasukkan kepada area milik istri kita lewat jalur belakang. Misalkan na'udzubillah lewat dubur, itu jelas diharamkan. Atau misalkan Bang Irfan barangkali punya istri dua atau punya istri tiga, kemudian Bang Irfan melakukan ibadah bareng-bareng dengan istrinya pada satu waktu dalam satu ranjang dengan dua tiga istrinya, itu jelas juga diharamkan. Selain dari itu, Bang Irfan, itu dihalalkan. Boleh. Meskipun Bang Irfan itu meniru gaya orang barat, itu sebetulnya di dalam Islam tidak ada larangan. Jika suami istri tersebut dua-duanya senang, dua-duanya ridho, itu tidak ada apa-apa. Ya. Tapi kalau yang lebih spesifik berfantasi dengan gaya barat, teteh nggak terlalu paham gaya barat itu seperti gimana, Bang Irfan. Ya.